Sheikh Kamara, sang putri dari Dubai. Sheikh Kamara, anak perempuan dari Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, yang juga seorang Perdana Menteri Uni Emirat Arab. Ibu Sheikh Kamara bernama Zoe Gregorikos yang berasal dari Yunani. Kehidupan Sheikh Kamara kecil di tanah kelahiran ibunya. Mara bersekolah di Oxford Nursery School, kemudian ia menempuh pendidikannya di Oxford Aviation College Flight School. Sheikh Kamara sebelumnya bernama Christina. Ia lahir pada 12 Februari 1994 di Dubai. Setelah ia lulus dari Universitas Syed Uni Emirat Arab, Mara melanjutkan studinya di Universitas Amerika di Washington DC. Sheikh Kamara aktif di media sosialnya yang digunakan untuk kegiatan amal, serta memberikan gambaran kehidupannya yang mewah. Sheikh Kamara sangat berdedikasi pada kegiatan kemanusiaan, dan aktif dalam sejumlah kegiatan amal di bidang pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan perempuan. Sheikh Kamara pernah memberi kuda termahal yang dibelinya melalui lelang seharga 3,6 juta dolar. Ia sangat suka berkuda, dan memiliki 11 ekor kuda. Kabarnya, Mara menghabiskan biaya yang banyak untuk merawat kuda peliharaannya. Karena kecintaannya terhadap olahraga berkuda, Mara sering mengikuti kompetisi menunggang kuda tingkat internasional, bahkan memutuskan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan berkuda. Mara dan ibunya pindah ke Dubai tahun 2009 dan berkumpul kembali bersama ayahnya. Sheikh Kamara juga menikah dengan Pangeran Kerajaan Bahrain yang bernama Sheikh Nasir Al Khalifa di tahun 2009. Dari pernikahannya itu, Mara dikaruniai seorang anak perempuan dan dua anak laki-laki kembar. Mara kemudian melanjutkan studinya kembali di Syed University. Ia lulus setelah mempelajari ilmu bisnis di kampus tersebut. Mara dan ayahnya disebut memiliki peran penting dalam membangun dan mengembangkan Dubai, terutama dari sektor pembangunan dan perdagangan. Sheikh Kamara juga lantang menyuarakan hak-hak perempuan di Dubai. Kabarnya, ia membangun sekolah untuk para wanita dari dana keluarga kerajaan. Mara mengikuti pendidikan di Akademi Militer Kerajaan dan juga tergabung sebagai anggota militer Uni Emirat Arab. Selain kuda, Mara juga memelihara hewan harimau, burung langka, serta beberapa anjing. Sheikh Mara juga mempunyai koleksi sejumlah mobil mewah. Mara berparas cantik dan menawan. Yesul tampil anggun dengan gaya kaftannya yang sederhana, dengan riasan lipstik warna nude dan riasan smoky eye-nya yang menawan. Kekayaan Sheikh Mara diperkirakan sekitar 1,2 miliar US dollar. Atau sekitar 17 triliun rupiah. Bahkan sebuah sumber lain mengatakan bahwa kekayaan Mara diperkirakan hingga 40 miliar US dollar atau setara dengan 456,4 triliun rupiah. Pada April 2023, Sheikh Mara menikah lagi dengan Sheikh Mana Al Maktoum. Namun sayangnya, setelah dikaruniai seorang bayi perempuan pada Mei 2024 lalu, mereka bercerai 2 bulan kemudian.